Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alkiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh Masjid Mu'minah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita masih akan meneruskan kajian kita tentang tafsir surat Al-Asr. Ini merupakan bagian yang keempat ya, di mana dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, yang mana ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah menyatakan bahwa secara umum manusia itu berada dalam keadaan merugi. Kemudian Allah mengecualikan ada empat golongan manusia yang tidak akan merugi. Illal ladzina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, orang-orang yang mau saring nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mau saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Untuk golongan yang pertama, orang-orang yang beriman sudah kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita sampai kepada golongan kedua, orang yang tidak akan merugi, yaitu wa'amilus sholihat, orang-orang yang mau beramal soleh. Ada hubungan yang erat antara iman dan amal, karena iman tanpa amal tidak ada artinya, karena amal itu pembuktian daripada keimanan. Atau sebaliknya, amal tanpa iman juga tidak ada artinya, karena iman merupakan landasan daripada amal. Jadi antara iman dan amal ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Nah, terkait dengan beramal soleh, maka ilmu yang telah kita cari selama ini sesungguhnya tujuan utamanya adalah untuk kita amalkan. Karena apalah artinya ilmu yang sudah kita dapatkan tetapi tidak kita amalkan. Jadi tujuannya adalah agar ilmu yang sudah kita cari selama ini untuk kita amalkan, sehingga amal kita ini berlandaskan ilmu. Dan manfaat mengamalkan ilmu diantaranya disebutkan dalam firman Allah dalam surah Muhammad ayat 17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk.
orang-orang yang mau menerima petunjuk ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya. Karena petunjuk itu tidak datang dengan sendirinya, petunjuk harus cari dan dengan ilmu. Nah, kepada orang-orang yang menerima petunjuk, berarti orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan atas ketakwaannya. Jadi itulah manfaat daripada mengamalkan ilmu, di mana Allah akan lebih menambah petunjuknya kepadanya dan Allah akan memberikan balasan atas ketakwaannya. Ya mas kalian yang dirahmati Allah. Kemudian para ulama berkata, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diilmuinya. Setelah punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Apa balasannya? Aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui selama ini. Jadi kalau kita mau mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, nanti Allah akan menambah ilmu-ilmu lain yang selama ini belum kita ketahui. Itu balasannya. Katakanlah kita mempelajari tata cara sholat berjamaah, misalnya yang berkaitan dengan masalah shaf. Dan di antara petunjuk Nabi terkait dengan masalah shaf ini adalah masalah keutamaan shaf pertama. Maka setelah kita tahu, ya coba kita amalkan. Di mana Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menempati shaf pertama. Jadi orang-orang yang sholat berjamaah dan menempati shaf yang pertama, mereka akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, lau aliman nasu ma fi nida wasofil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Jika seandainya manusia itu mengetahui keutamaan yang ada pada panggilan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Katakanlah masjid ini nampungnya 100 orang. Dan 100 orang itu semuanya pingin menempati shaf pertama, kan tidak mungkin. Karena maksimal shaf pertama ini daya tampungnya sekitar 15 orang mungkin ya. Nah, maka mereka rela untuk melakukan undian. Maka yang keluar undian 1 sampai 15 berhak menempati shaf pertama. Nanti yang 16 sampai 30 shaf kedua. 3, 1, 4, 5, shaf ketiga dan seterusnya sampai habis. Karena mereka ingin mendapatkan fadilah bisa sholat di shaf yang pertama. Meskipun saya yakin tidak ada jamaah yang mau melakukan undian untuk bisa mendapatkan shaf pertama. Kadang datang pertama justru malah di shaf belakang. Itu kan merepotkan orang yang datang terlambat. Mau lewat ternyata dia masih sholat qobliyah atau tahiyatul masjid. Akhirnya kan repot juga. Bisa-bisa kita melewati di depan orang yang masih sholat, atau kita melangkahi pundak orang yang depan kita, itu tidak boleh kan. Maka biar tertib harusnya begitu, datang pertama nempati shaf pertama, shaf pertama penuh, kedua, tiga dan seterusnya.
Nah, seharusnya kalau kita tahu ya kita amalkan, nanti Allah akan berikan ilmu-ilmu yang lainnya. Kita belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran misalnya, hadis yang sudah populer bagi kita ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak menganggap bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Minimal kita mendapatkan 30 hasanah ketika membaca alif lam mim. Tahu hadisnya ya kita amalkan. Jangan sampai dalam sehari kita tidak membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan. Kita harus bersemangat, kita harus punya target berapa kali saya harus khatam dalam bulan Ramadan ini. Kalau tidak diniati, tidak ditargetkan, yakinlah sebulan penuh kita tidak pernah khatam itu, dan itu kerugian besar. Ketemu bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita tidak bisa menghatamkan baca Al-Quran. Jadi intinya, semua ilmu yang sudah kita dapatkan, marilah kita berusaha untuk mengamalkannya sehingga nanti Allah akan berikan kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya. Itulah perkataan daripada para ulama ya. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jika ilmu tidak diamalkan, maka ilmu akan menjadi argumen yang akan menjatuhkan dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang. Fayulqa finnar. Kemudian orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Fadandaliku aktabuhu. Lalu ususnya akan terburai. Finnari di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birohahu. Kemudian dia akan berputar-putar di dalam neraka itu sebagaimana himar, keledai, berputar mengelilingi penggilingannya. Fayastami'u ahlun nar 'alaihi. Kemudian penghuni neraka akan berkumpul di dekat orang itu. Fayaquluna ayya fulan. Kemudian mereka bertanya, wahai fulan, masya'nuka, ada apa dengan kamu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kamu memerintahkan kami untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah kami untuk melakukan yang mungkar? Apa kata dia? Qala kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Ya betul. Dulu aku perintahkan kalian untuk melakukan yang ma'ruf, tetapi justru aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Dan aku mencegah kalian dari melakukan kemungkaran, tapi justru akulah yang melakukannya. Ini contoh orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Bisanya cuma perintah. Perintah orang rajin jamaah, tapi dia tidak pernah jamaah. Sholatnya di rumah terus. Melarang orang untuk tidak berbohong, tapi dia berbohong terus. Itu akibatnya. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu melarang sesuatu perbuatan sementara kamu justru malah melakukan apa yang kamu larang. Arun 'alaika itu adalah aib, cacat bagimu. Idza fa'alta 'azimu.
Kalau kamu melakukan apa yang kamu larang, azimu, maka dosanya sangat besar sekali. Sebagaimana yang Allah ingatkan ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Dosa besar di sisi Allah jika engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selama kita tidak mengamalkan ilmu, berarti kita disebut sebagai orang yang bodoh. Sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun gelar kita, kita punya gelar sampai 5, profesor, doktor, apalagi lah, tetapi ilmunya itu tidak pernah diamalkan. Ilmunya hanya untuk meningkatkan status sosialnya, agar orang menganggapnya sebagai orang yang pintar. Ilmunya hanya digunakan untuk berdebat, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pintar, atau malah untuk membodohi orang lain. Sebanyak apapun ilmu dia, kalau dia tidak mengamalkannya, dia tetap dianggap sebagai orang yang bodoh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, dia mengatakan seseorang yang berilmu tetap disebut bodoh sampai ia mengamalkan ilmunya. Jika ia mengamalkan ilmu, barulah disebut sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Maka agar kita bisa disebut sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, ya kita harus amalkan ilmu yang sudah kita punyai selama ini. Karena sebanyak apapun ilmu kita, kalau tidak kita amalkan, kita akan dianggap sebagai orang yang bodoh. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ya kan? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bagaimana kira-kira kita punya pohon mangga di halaman rumah kita, sudah umurnya berpuluh-puluh tahun tidak pernah berbuah. Tiap hari kita cuma kerjanya nyaponi ya, daun yang jatuh mengotori halaman kita. Dapat capek tapi tidak pernah dapat buahnya, buat apa? Tebang aja sudah untuk bahan bakar. Sama dengan ilmu. Ketika ilmu tidak diamalkan, maka ibarat pohon yang tidak berbuah, tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan kalau kita lihat bagaimana praktek daripada para salaf, para pendahulu kita dari kalangan sahabat Rasulullah, mereka selalu berusaha mengamalkan ilmunya. Dalam hal ini Abdullah ibn Mas'ud berkata, kana ar-rajulu minna, adalah seseorang dari kami, kalangan sahabat Rasulullah, idza ta'allama asyra ayatin, apabila dia mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna, maka dia tidak akan melampauinya, hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai dia mengetahui makna-makna dari 10 ayat itu, wal amalu bihinna, dan bisa mengamalkannya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau belajar banyak-banyak, sedikit kemudian diamalkan baru nambah ilmu yang lainnya. Contoh 10 ayat misalnya apa? Surat Al-Humazah itu 9 ayat. Tambah basmalah jadi 10 misalnya. Misalnya dia ketika belajar surah Humazah, Al-Humazah dengan basmalah, maka dia tidak akan nambah ayat berikutnya, apakah Al-Fil ataukah Al-Asr, sampai paham artinya dan bisa mengamalkannya.
Dia pahami arti bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Wailun, celakalah, likulli, bagi tiap-tiap humazah, pengumpat, lumazah, mencela. Dia pahami bahwa orang yang suka mengumpat, mencela itu akan celaka. Alladzi, yang jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, dia menganggap anna malahu, sesungguhnya hartanya akhladah, akan mengekalkannya. Begitu dipahami arti tiap ayatnya, kemudian diamalkannya, setelah bisa baru nambah 10 ayat yang berikutnya. Jadi tidak mau banyak belajar ilmu, nanti jadi beban, tetapi setelah dipelajari, diamalkan, baru nambah yang lainnya. Itu contoh belajarnya para sahabat begitu. Ketika mereka belajar 10 ayat, mereka tidak akan nambah sampai paham artinya dan bisa mengamalkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan pula perkataan daripada sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang lainnya. Beliau mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, lam ya'mal bihi, yang dia tidak mengamalkan ilmu itu, lam yazidhu illa kibran, maka tidak akan menambahnya kecuali hanya kesombongan. Orang yang banyak belajar ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan bertambah sombong, merasa dirinya hebat, banyak ilmunya, banyak gelarnya, tetapi amalnya kosong. Ya. Maka kewajiban kita setelah kita belajar, ya berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Ilmu yang bermanfaat tentu saja adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu kita baru dianggap ilmu yang bermanfaat kalau ilmu itu bisa kita amalkan. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu yang tidak diamalkan. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itulah empat hal yang kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya ilmu tidak manfaat, punya hati tidak khusyuk, punya jiwa tidak pernah merasa puas, kurang terus. Ya, apalagi kalau udah urusan dunia, manusia tidak akan pernah puas itu. Kata Nabi, kalau kepada manusia diberikan satu gunung emas, dia minta dua, dikasih dua minta tiga, kasih tiga minta empat. Kapan puasnya? Kalau sudah masuk ke liang lahat, sudah habis keinginannya. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan, kemudian dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya kita minta ilmu yang manfaat, hati yang bisa khusyuk, kemudian nafsu yang bisa ridho, ya, puas dengan pembagian dari Allah, dan juga kita minta doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sebaiknya
kita baca ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Ya ma'asyiral kalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan amal soleh, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada dua syarat untuk diterimanya amal soleh kita. Jangan sampai kita sudah capek beramal, ternyata hasilnya nol, karena dua syarat itu tidak kita penuhi. Apa dua syarat untuk diterimanya amal soleh kita? Landasannya adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya. Tentunya setiap muslim, setiap mukmin pingin kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menatap wajahnya Allah. Dan itu adalah puncak kenikmatan penghuni surga, ketika bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kenikmatan bagi penghuni surga, ketika bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang kita tidak boleh membayangkan kira-kira bagaimana ya wajahnya Allah, tidak boleh. Maka barang siapa yang kelak ingin berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya dua, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang benar. Amal yang benar adalah amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, dan itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudhail bin Iyad tatkala menjelaskan mengenai firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk mengujimu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Menurut Al-Fudhail bin Iyad, beliau mengatakan yaitu amalan yang paling ikhlas dan shawab, artinya mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dua syarat diterimanya amal, pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah shawab. Shawabun artinya benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Benar itu berarti sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut, Al-Fudhail bin Iyad mengatakan innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, jika dikerjakan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, tetapi tidak benar, lam yukbal, maka tidak diterima. Misalnya orang sudah sholat dengan ikhlas karena Allah, tapi dalam prakteknya banyak yang salah, banyak yang ngawur, karena dia sholat tidak pakai ilmu, cuma menirukan orang sholat, lam yukbal, maka sholatnya tidak akan diterima. Meskipun ikhlas tetapi sholatnya ngawur, tidak diterima. Wa idza kana shawaban, dan jika sholatnya itu benar misalnya,
walam yakun kholisan, tetapi dia tidak ikhlas, lam yukbal, juga tidak diterima. Sholatnya sudah sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tetapi niatnya tidak ikhlas karena pamer atau yang lainnya, maka juga tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yakuna kholisan wa sawaban, sampai amalnya itu ikhlas dan benar. Berarti memenuhi dua syarat itu, ikhlas dan benar. Fal khalis, maka amalan yang ikhlas adalah an yakuna lillah, betul-betul amalan itu dikerjakan karena Allah. Wasawab an yakuna ala sunnah, sedangkan benar artinya amalan itu sesuai dengan sunnah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu penjelasan daripada Al-Fudail ibn Iyad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke golongan ketiga, manusia yang tidak merugi hidupnya, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, ya, orang yang mau saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya mau terlibat dalam kegiatan dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kewajiban dakwah itu bukan hanya kewajiban para ustadz, para kiai, para mubalig, tidak. Semua orang terkena kewajiban dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kadang ada orang mengatakan begini, saya tidak mau berdakwah karena saya merasa masih kotor. Kalau semuanya berprinsip tidak mau dakwah karena masih kotor, ya tidak akan ada yang berdakwah. Karena siapa yang bersih? Tidak ada. Semua orang meskipun dia ustadz, kiai, mubalig, tidak bersih, tidak suci, punya salah dan dosa. Jadi jangan dipedomeni prinsip itu. Saya belum saatnya berdakwah karena saya merasa masih kotor. Kalau semuanya begitu, tidak ada yang berdakwah. Makanya ada satu prinsip yang harus kita pedomani dalam berdakwah, yaitu apa? Aslih nafsaka wad'u ghairak. Itu prinsipnya. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, wad'u ghairak, sambil mengajak orang lain. Itu prinsipnya. Jadi sambil memperbaiki diri, mengajak orang lain. Jadi dua-duanya jalan. Proses perbaikan diri berjalan, dakwah juga berjalan. Ya. Itu yang harus kita pedomani agar kita bisa terlibat dalam bidang dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika seseorang sudah kuat dalam ilmu dan kuat dalam beramal, hendaknya ia memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara ikut berdakwah itu, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Karena kita tahu di antara sifat Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh itu menyampaikan, berarti berdakwah. Jadi tabligh, menyampaikan, berdakwah itu bukan hanya kewajiban para rasul. Kita sebagai umatnya juga punya kewajiban ikut terlibat dalam dakwah. Adapun ayat yang memotivasi untuk berdakwah adalah firman Allah dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya
dan orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah ala basirah, berdasarkan hujah yang nyata. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita diperintah untuk berdakwah di atas basirah. Ya, ad'u ilallah ala basiratin. Berdakwah di atas basirah dalam ayat ini maksudnya adalah berdakwah dengan berdasarkan ilmu. Tidak ngawur, dakwahnya pakai ilmu. Dengan mengetahui syariat. Yang kedua, mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Karena berbeda berdakwah kepada anak-anak, berbeda dengan berdakwah kepada para remaja, juga berbeda berdakwah dengan orang tua. Dan juga mengetahui cara untuk mencapai tujuan dalam berdakwah. Bagaimana berdakwah dengan anak-anak agar bisa mencapai tujuan? Bagaimana berdakwah kepada orang tua agar bisa sampai kepada tujuan? Itu yang dimaksudkan dengan dakwah ala basirah, berdasarkan hujah yang nyata. Mengenai besarnya pahala berdakwah disebutkan dalam hadis berikut ini. Nabi bersabda, "Fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am." Fa wallahi, maka demi Allah, "La an yuhda bika rajulun wahidun." Sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu. Khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta merah. Misalnya kita berdakwah kepada seseorang yang selama ini suka menyepelekan sholat. Sholatnya masih bolong-bolong, atau sering tidak tepat waktu. Kita dakwahi bil hikmah dengan cara yang biasa sampai dia tersadar. Akhirnya sholatnya bagus, ya. Tidak pernah bolong-bolong, bisa tepat waktu, bahkan bisa berjamaah. Berarti dakwah kita berhasil. Maka itu nilainya lebih baik bagi kita min humrin na'am, daripada unta merah. Jadi unta merah pada waktu itu sebagai simbol, ya, bahwa dia adalah orang yang kaya. Karena yang berhak punya unta merah itu hanya orang-orang yang kaya. Ya. Kalau dinilai pada zaman sekarang, unta merah itu mungkin sekelas dengan mobil Ferrari ataupun Lamborghini lah begitu. Kalau zaman dulu itu standarnya unta merah itu. Kalau sekarang unta merah itu ya mungkin standarnya seperti punya Ferrari, mobil Ferrari atau Lamborghini itu. Mahal itu, harganya miliaran. Jadi kalau kita bisa menyadarkan seseorang dari tidak baik menjadi baik dengan dakwah kita, itu luar biasa pahalanya. Ya, apalagi dia bisa mengamalkan apa yang kita ajarkan, akan jadi ilmu yang bermanfaat itu, yang terus akan mengalir kepada kita. Jadi marilah kita terlibat dalam kegiatan dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, di sini ada 5 kaidah dalam berdakwah. Yang pertama adalah dakwah harus ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua, dakwah dengan ilmu. Yang ketiga, dakwah dengan hikmah. Yang keempat, dakwah dengan sabar. Yang kelima, dakwah dengan mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Yang pertama, dakwah harus ikhlas karena mencari ridha Allah. Dasarnya adalah surah Fussilat ayat 33.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa 'amila salihan, dan mengerjakan amal yang soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri. Maksudnya apa? Mereka adalah para dai yang berdakwah pada tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi mengatakan ayat ini bermakna tidak ada yang memiliki ucapan dan jalan yang lebih baik daripada seseorang yang berdakwah ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, dakwah dengan ilmu. Dalam hal ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan man 'abadallaha bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yasluhu. Barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan banyak kebaikan. Jadi ketika orang berdakwah itu harus berdasarkan ilmu, tidak boleh ngawur. Kalau tidak, mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Kita ambil contoh misalnya ketika dalam dakwahnya menyampaikan masalah kewajiban mandi junub dari hadis besar misalnya. Karena dia kurang menguasai, ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau orang mau mandi junub dan dia dalam keadaan punya luka, mungkin kepalanya habis dioperasi. Nah, kan ada, oh ya harus pakai air. Akhirnya dia paksakan pakai air, ya bisa mati itu. Kan bisa diganti pakai tayamum kan? Mungkin karena tidak punya ilmu juga, boleh tayamum tapi harus seperti mandi, airnya apa? Ya harus berguling-guling di tanah itu. Karena ini mandinya apa? Tayamumnya untuk menggantikan mandi junub. Ya, bukan untuk menghina ada sekecil, maka harus seperti kucing itu. Harus berguling-guling di tanah. Ya tidak seperti itu, ya tayamum seperti biasa. Itu akibat apa? Berdakwahnya tanpa ilmu, airnya apa, mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Jadi kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Makanya ketika orang berdakwah maka harus dengan ilmu. Begitu pula Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Jadi ilmu itu pemimpinnya amal, sedangkan amal itu berada di belakang ilmu. Ya, jadi amal itu ada di belakang ilmu. Makanya sebelum berdakwah kita harus punya ilmu dulu. Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan jika seseorang membekali dirinya dengan ilmu, maka hal itu akan cepat mengantarkan kepada tujuannya. Apapun yang didasari dengan ilmu, maka akan memudahkan seseorang sampai kepada tujuannya. Ya, orang yang bekerja dengan ilmu lebih cepat selesai daripada yang bekerja tanpa ilmu. Kemudian kaidah yang ketiga, dakwah dengan hikmah. Hikmah adalah tepat dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Jadi kata-kata itu pas.
tidak nyelekit, ya, tidak membodoh-bodohi orang, tidak menyalah-nyalahkan orang, apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang. Jadi perkataannya itu penuh dengan hikmah, tepat perkataan, tepat perbuatan dan keyakinan, serta bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makna hikmah yang dimaksud pada An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmah, ya, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum. Kalau terpaksa dalam dakwah kita harus berbantah-bantahan, harus berdebat, maka bantahlah dengan cara yang baik. Bukan dengan ngotot, pokoknya saya harus benar, enggak bisa. Ya. Jadi harus berdakwah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Nah, di sini diberikan beberapa contoh hadis yang menunjukkan hikmah dalam berdakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata, "Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, ketika saya salat bersama Rasulullah, it'atosa rajulun minal qaumi. Tiba-tiba ada orang yang bersin dalam sholat berjamaahnya. Fakultu yarhamukallah. Kemudian aku, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami, mengatakan yarhamukallah. Jadi dalam kondisi masih sholat, dengar orang bersin, kemudian mengatakan yarhamukallah. Faromanil qawmu biabsorihim. Maka jamaah yang lainnya pada memandangi aku, memelototi aku. Fakultu wasukla umiyah, aduh celakalah ibuku. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya, ada gerangan apa kalian memandangiku. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka di antara jamaah ada yang sampai memukul-mukulkan tangan pada pahanya, begini-begini. Intinya mengingatkan, jangan kamu katakan itu dalam sholatmu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku sadar bahwa orang-orang itu menghendaki agar aku tidak berbicara, kemudian aku pun berbicara, akhirnya dia diam. Falamma shalla Rasulullah, maka ketika Rasulullah telah selesai salat, fa bi abi huwa wa ummi. Ini sumpahnya orang Arab pada waktu itu, demi ayah dan ibuku. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dah ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang muallim, seorang guru, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya, yang lebih baik pengajarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, maka demi Allah, ma karohani, beliau tidak menghardikku. Wala dharabani, beliau tidak memukulku. Wala syatamani, beliau juga tidak mencelaku. Qala, beliau, Nabi hanya mengatakan, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini, la tasluhu fiha, tidak boleh di dalamnya syai'un, sesuatu, min kalamin nas, dari perkataan manusia. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Jadi yang di dalamnya yang boleh adalah tasbih, takbir dan baca Qur'an. Jadi orang itu tidak disalah-salahkan oleh Nabi. Nabi hanya mengingatkan bahwa dalam sholat itu tidak boleh ada perkataan dari perkataan manusia, karena sholat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Contoh yang kedua, hadis dari riwayat Abu Dawud, disebutkan bahwa Abu Bakrah rukuk sebelum masuk shaf. Rupanya dia itu ketinggalan. Nabi sudah rukuk. Maka agar mendapatkan satu rakaat sebelum sampai shaf, dia sudah rukuk dulu. Kemudian dia berjalan menuju shaf. Jadi sambil rukuk dia jalan masuk ke shaf.
Nah, ketika Nabi selesai sholat, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tadi rukuk sebelum masuk shaf, lalu ia berjalan menuju shaf? Artinya apa? Nabi itu tahu apa yang terjadi di belakangnya, itu tahu. Jadi Nabi tahu kalau Abu Bakar itu sudah rukuk sebelum masuk shaf, kemudian dia berjalan dalam keadaan rukuk masuk dalam shaf. Tujuannya apa? Agar mendapatkan satu rakaat bersama Nabi. Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi tidak memarahi, malah didoakan, semoga Allah memberikan terus semangat kepadamu, namun seperti itu jangan diulangi. Dikatakan saja, itu salah, jangan kamu ulangi. Tetapi Nabi tidak menyalah-nyalahkan ya, tindakan daripada Abu Bakar. Itulah hikmah dalam berdakwah. Ini contoh yang ketiga dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ja'a Arabiyun, telah datang seorang Arabi, ya, Arab Badui yang dianggap kurang beradab ya. Fabala fi ta'ifatil masjid, di mana si Badui tadi kencing di satu sisi dari masjid, mungkin di pojok ya. Fazajarahu nas, maka orang-orang menghardiknya, berusaha untuk memarahi bahkan memukul si Badui tadi. Fanha humun Nabi, lalu Nabi mencegah mereka. Kenapa Nabi mencegah orang-orang untuk menghardik dia? Karena ditakutkan kalau dia dihardik kemudian dia lari, maka air kencingnya akan kemana-mana kan? Apalagi dia lari di masjid, nanti kencingnya kemana-mana. Maka Nabi melarang orang untuk memarahinya, menghadirinya, dan Nabi minta kepada si Badui untuk menuntaskan kencingnya di sisi masjid itu. Falamma qada baulahu, maka ketika si Badui telah selesai dari buang air kecilnya dari kencingnya, amaron Nabi bidzanubin minal ma. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil air, fa'uhriqa alaihi, kemudian disiramkan di tempat si Badui kencing tadi. Alangkah bijaksananya ya Rasulullah. Ya, Nabi melarang para sahabatnya untuk memarahinya. Itu contoh hikmah dalam berdakwah. Kita tuntaskan secara cepat. Kaidah yang keempat adalah dakwah dengan sabar. Ya. Karena pasti dalam dakwah selalu ada tantangan dan gangguan. Cukup ayat berikut sebagai renungan, yaitu Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Sungguh telah disutakan para rasul sebelum wahai Muhammad, fasabaru, maka mereka bersabar, ala ma kudzibu, atas apa yang telah mereka dustakan, wa udzu, dan atas penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka nasruna, pertolongan dari kami. Jadi berbagai macam rintangan dalam dunia dakwah itu hal yang wajar. Maka orang yang terlibat dalam dakwah, dia harus sabar dalam menghadapi semua ujian dalam berdakwah. Luqman pernah berkata kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaidah yang kelima adalah dakwah dengan mengetahui keadaan yang didakwahi. Jadi harus paham objek dakwahnya siapa. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh, apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi perlu paham siapa
yang menjadi sasaran dakwah kita. Apakah orang biasa, ataukah orang yang pandai, apakah anak-anak, anak dewasa, ataupun orang tua. Ya mas sekalian, barangkali untuk sementara sampai sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah masih ada mungkin satu atau dua kali pertemuan lagi nih untuk menuntaskan kajian kita secara tuntas tafsir daripada surah Al-Asr. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri ta'lim dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jambati li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa shafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la mu'asiran illa yassartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma, wa ja'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.